Di atas meja kita sekarang, kita ada satu alatan ataupun mesin yang akan dapat mengembalikan masa. Walaupun bukan datang daripada poket Doraemon, ianya tetap berada di sini kerana ianya akan mengembalikan nostalgia anda. Dan dinamakan sebagai Loop Tone All-in-One Music Player. Kita ada vinyl player, kita ada cassette player, kita ada CD player. Kita ada radio yang biasa korang dengar, radio era ke, light FM ke apa benda ke. And dia ada SD card player, dia ada aux player, dia ada USB player. So apa sahaja medium yang korang ada dekat rumah, yang paling standard, yang paling ramai guna sepanjang teknologi music di dunia ini berjalan lah. Harga dia dalam RM800, kita beli daripada Lazada. Ini kalau korang beli vinyl player sahaja, it can go up to like 1.4K, can go up to like 2,000 just for a vinyl player. But of course lah, a very good vinyl player. Tapi kalau korang baru nak start berjinak dengan apa orang kata, community audiophile ni, okay. So ini aku rasa mesin yang cukup bagus sebab dia ada vinyl, dia ada cassette. Okay, jadi untuk mencuba benda alah ini, kita dah beli satu record yang dinamakan. Tajuk dia ialah Love Me With All Your Heart oleh Ray Charles Singers. You know the best part of having vinyl is korang akan appreciate lebih dia punya cover art ni. Sebab aku rasa kalau sekarang ni kan orang beli, orang dengar lagu kat Spotify lah, dekat YouTube lah, korang tak dapat benda ni. It's a physical copy that you can, dan kau, yang kau boleh bau dan kau boleh pegang. Kepada adik-adik yang tak tahu apa kerupanya piring hitam, inilah dia piring hitam. Okey, ini bukan pinggan Ferex mak korang, boleh dipecahkan. Okey, so kita akan letakkan dekat sini. Okey, so cara dia mudah sahaja. Bila benda ni dah bergerak, kau just letak. Okey, nak letak dekat mana needle ni, and then ni ada macam apa, macam picu kan, just tekan, turunkan. Nice tak nice kan? Okay, so dekat vinyl ni dia ada macam separator tau. Which track is which track. So just kalau nak dengar apa ni track lain, just letak je. Style kan? Okay, when it comes to vinyl, dia bukan semua vinyl boleh berpusing dalam speed yang sama untuk dengar lagu tu dengan pitch yang betul, okay? So macam ni, dia pakai 33 rate per minute, okay? So benda tu akan berpusing sebanyak 33 kali dalam masa seminit. Kalau korang nak dengar benda ni dalam kelajuan yang agak laju, just change the speed. Lagi laju, lagi satu. Okay, tapi kalau apa ni, okay, the reason why benda ni dia macam ni is sometimes like certain LP perlukan tempo yang berbeza lah untuk kita dengar dengan baik. Bila datang satu lagi teknologi yang actually it's dia punya in term of performance, dia lagi sebenarnya lagi teruk daripada vinyl, tapi sebab dia lagi murah, lagi jauh murah daripada vinyl, maka terciptalah satu trend di Malaysia yang dinamakan sebagai cassette. Okay, so cassette ni dah 12 tahun, okay, tahun ni. So aku tak sure boleh pakai ke tak, and kita akan try. So kita akan try cassette dia pula. Okay, play. Yes. Apa hal tak keluar bunyi? Inilah pengorbanan yang kita buat untuk dengar lagu suatu ketika dahulu. Bukan boleh main tekan play dekat Spotify je. Yes. So sound dia pun tak sebagus vinyl lah, okay? Weh, lama tu tak dengar lagu ni. Serius lama. Kita dah try cassette dia and aku rasa dia punya sound is actually not bad at all untuk cassette. Okay? Selain daripada medium-medium ini, kita boleh dengar apa yang disediakan oleh gelombang-gelombang yang berada di luar sana, iaitu radio. Okay? So benda ni aku tak sure lah, sebab sekarang ni orang masuk dalam kereta pun dah tak dengar radio. Kau boleh buka Spotify, lepas tu on Bluetooth apa semua kan. Macam ni, aku pasang Light FM.
Amboi lagu. Okay, so kita akan try feature yang seterusnya, iaitu Bluetooth. Okay, kenapa dia punya button untuk ni, untuk vinyl, untuk auxiliary dengan Bluetooth dia guna button yang sama? Masalahnya sebab FM dengan AM tak nak pula share button. Aku kadang-kadang tak faham lah. Okay, alright. So kita akan try dia punya Bluetooth. Kita akan pasang lagu daripada medium yang lebih terkini, iaitu Spotify, yang akan detect tak lama lagi. Okay, alright. Aku rasa okay, untuk dia punya sound quality, okay, aku rasa dia punya sound untuk vinyl, sound untuk kaset, walaupun kaset, sound untuk vinyl, untuk kaset, untuk radio dengan untuk Bluetooth punya ni, I think it's dia acceptable untuk range harga ni, okay? Sebab dia punya sound clarity ada, cuma tak kuat. Dia kurang kuat. So, tapi kalau nak dengar untuk like casual listening ke apa, ataupun kalau korang nak guna headphone, I think it's fine, it should be fine, okay? So CD, kalau korang masih ada CD dekat rumah and korang macam ada dalam kereta ke apa benda kan, korang boleh just open laju tau, which macam not bad juga lah sebenarnya. Macam biasanya kalau harga-harga macam ni ataupun barang-barang yang berkualiti sebegini, usually dia akan macam kau tahu macam laptop punya tu kan, macam tak. And then korang kena tarik, letak CD, tutup tak? Ni macam and aku rasa dia punya design overall, dia tak tacky tau. Dia macam, it looks very macam professional. Cuma yang agak macam ke, macam nampak macam murah sikit tu is could be dia punya material. Okay, tapi design dia itself, it should be fine. Macam ni kan, kalau dia pakai yang betul-betul metal, yang betul-betul cantik tu, mungkin dia akan jadi lawa lah. Lepas tu, kita ada USB untuk pen drive, untuk hard disk ke apa ke, korang boleh just cucuk dekat sini and play dekat player ni. Lagi satu, dia ada macam korang kan selalu kan, kalau dekat dalam kereta yang tak ada Bluetooth punya feature, dia akan ada satu wire. Korang akan beli satu wire untuk cucuk dekat kereta satu, dekat phone korang satu. Sini pun ada juga, which telah menjadikan device ni boleh play apa sahaja yang ada 3.5mm punya port. Okay, wait, ini aku rasa para-para audiophile yang sedang mencari vinyl player ataupun cassette player dan kedua-duanya sekali, dia akan suka feature ni sebab usually those who loves audio so much, dia akan ada dia own home theater dekat rumah ataupun like you know player yang macam high end punya player kan, untuk tengok movie ataupun dengar lagu dengan kualiti yang sangat terjaga. So ini adalah RCA punya port untuk korang punya home theater. So benda ni sangat flexible, sangat sangat versatile untuk diletakkan dekat macam ruang tamu korang kan, ada Astro, ada DVD player, ada home theater punya tu apa semua. Korang boleh just letak je satu dekat tepi and just connectkan apa ni device ni kepada home theater korang, and korang akan dapat dengar vinyl yang korang letak dekat sini dekat home theater korang dengan lebih jelas, dengan lebih kuat. Machine ni, loop tone ni adalah sangat berbaloi untuk dibeli oleh penggemar-penggemar audio di luar sana. Satu-satu nak beli vinyl punya ni, nak beli cassette deck lagi macam mahal lah kan. So maybe this is a good solution for you guys. And apa ni, the fact that it's very versatile, sangat apa ni portable dengan boleh bawa ke mana-mana sahaja. The versatility of this device yang kau boleh cucuk dekat your own amplifier, I think that's a very important thing lah. So kita ada satu unit dekat sini untuk dilepaskan. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal produk ni, boleh just pergi ke Instagram kita orang, Revit Studio. Okay, kalau korang nak satu, kita akan jual ada satu unit je dekat sini, okay? So kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Dan sebelum tu, sebelum untuk mengakhiri akhir kalam untuk video ni, kita akan dengarkan satu lagu daripada vinyl ni, okay? No other way.
to the end.